Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang bahagia Ustaz Ahmad Syukri yang juga merupakan imam besar Masjid Jami' Al-Khadijiyah Pantai Dalam ini. Yang dihormati, yang berbahagia Tuan Haji Salih Yaakob, Timbalan Pengurusi. Yang dikasihi Ahli Jutan Kuasa Majid, ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, seluruh hadirin-hadirat pada malam yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa la udwana illa ala zalimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, pada malam ini sebagaimana disebutkan oleh yang berbahagia pengerusi tadi, kita dapat berkumpul bagi meraikan bersama-sama ketibaan tahun gajah dulu yang kita kenali sekarang sebagai tahun Hijri. Tanggal 12 Rabiul Awal, seluruh dunia umat Islam menyambut kehadiran hari ini. Dan bersama kita pada malam ini di sebelah kanan saya yang bahagia Ustaz Zamihan, Tuan Haji Zamihan Muhammad Zain, merupakan seorang penolong pengarah kanan JAKIM yang ditempatkan kini sebagai penolong setiausaha di Kementerian Dalam Negeri. Kalau dalam bola sepak ni dipanggil dibeli, kan? Pemain import. Dan di sebelah kiri saya yang berbahagia Ustaz Zulkifli Muhammad Jauh Mai, orang Kedah dari Pendang, datang ke Pantai Dalam, walaupun tak nampak pantai, kan? Semata-mata untuk bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, di masjid ini kita lihat kehadirannya cukup ramai, yang melambangkan betapa kita sebenarnya menanti-nanti kehadiran pada malam ini, kehadiran tarikh yang ditunggu-tunggu. Dan kita pada malam ini membincangkan penghayatan sunnah dalam kehidupan antara cabaran dan harapan. Sebagai seorang yang berpengalaman luas dalam bidang agama ini, dan kita percaya tuan-tuan puan-puan biasa dengan Ustaz Zamihan, dengan penulisan beliau, dengan artikel-artikel dalam khabar dan juga liputan dari media masa sebagainya, kita nak bincang pada malam ini, Ustaz. Kalau boleh, kita nak buka perbincangan kita bila Rasulullah menyebut taraktu fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamaksamtu bihima. Betul kan kalau salah hadis saya? Kitabullah wa sunnati, sunnati Rasulullah. Rasulullah menyebut, aku tinggalkan kepada kamu dua benda yang kalau dipegang betul-betul tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, yang Al-Quran, dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka bicara, Ustaz, agaknya lah kalau boleh, Ustaz, kita lihat secara umum sunnah ni apa dia dan sunnah ni apa dia. Mungkin kadang-kadang kita keliru, Ustaz, antara sunnah dengan sunnah. Dan juga kita lihat bagaimana agaknya pandangan Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari masyarakat berpegang dengan Al-Quran dan sunnah ini, bagaimana agaknya. Tanpa melengahkan masa, saya beri juga agak Ustaz. Subhanallahazim, yadzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum fa'atubu ilayhi. Bismillah, walhamdulillah, wa tawakkala ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi masara ala nahjihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat terhadap apa yang kami pelajari.
yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Izam Fadil selaku moderator, yang dihormati Tuan Haji Wahab, kenalan nama saya, Markab Timbalan Pengerusi Masjid Jami' Khadijiyah, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri selaku Ketua Imam, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam dan sahabat ahli panel kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Zulkifli, Tuan-Tuan Haji, Bapak Najah, hadirin muslimin muslimat yang terahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberi subsidi dan disambung kontrak nyawa oleh Allah untuk hidup dan menyambut hari keputeraan bawah dulia maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertama agung jin dan manusia, kasih kita, Nabi kita, pemberi syafaat pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sambutan majlis ini memberi kita ilmu, melonjakkan kekuatan amalan, dan kita semakin teruja untuk menyintai agamanya, dan Allah meredai kita. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullah khairan jazah, barakallahu fikum, kepada pihak jawatan kuasa masjid kerana sudi menjemput saya yang bina lagi banyak dosa ini untuk berkongsi ilmu sekaligus menjayakan program ini. Mudah-mudahan Allah mampuni dosa kita, dosa ibu bapa kita, dan sentiasa mencerahkan akal fikiran kita menuju akhirat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'aysh 'aysh fil akhirah. Hidup sebenar hidup akhirat, bukan hidup pantai dalam. Hidup sebenar hidup akhirat. Hidup sebenar hidup akhirat. Terima kasih kepada yang berbahagia berkongsi dalam merungkai persoalan sejauh manakah kita menghayati Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Jauh, memang jauh. Soalan ini jauh berkat kita yang tahu. Sebabnya kita menyedari kekurangan kita dan mengetahui kelebihan kita. Kita juga mengetahui kejahilan kita dan mengenali keilmuan kita. Begitu juga dengan perbuatan dan sikap kita. Justru tidak ada kilometer, tidak ada sukatan, had dan timbangan yang nak tentukan jauh mana kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jawapannya ada pada diri kita sendiri. Saya, tuan-puan, perlu merenung sejauh-jauhnya, apakah kita ini benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kita renung dan fikirkan. Bila kita merujuk pada diri, kita juga merujuk pada masyarakat, bangsa dan negara. Jadi soalan ini boleh melihat kepada tindakan masyarakat. Kerana setiap tindakan masyarakat menjadi saksi jauh mana mereka menghayati sumber perundangan Islam ini. Benar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita dalam gugusan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat nabiyyi. Hadis riwayat Imam Malik, taraf hadisnya sahih li ghairihi. Kutinggalkan pada kamu dua perkara, jika kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, itu kitab Allah dan sunnah Nabi. Namun hadis yang lebih kuat periwayatannya dalam sahih Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum sakalain awwaluha a'zama 'ala al-akhar kitab Allah fi huda wa nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih wa idrati ahli baiti yuzakkirukumullah fi idrati ahli baiti thalath marrat kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku tinggalkan pada kamu dua pusaka. Yang pertama, pusaka yang pertama lebih besar daripada pusaka yang kedua, iaitu kitab Allah. Padanya terdapat cahaya petunjuk, padanya terdapat hidayah,
Fakhuzu bi kitabillah. Kamu fahamlah, belajarlah, beramallah dengan kitab Allah. Karena ia menjadi pemacu kepada kehidupan kamu. Kita nak makan, nak minum, nak tidur, nak bangun, nak miaga, nak bini, nak beranak, nak pajak gada, nak sewa penyewa, nak bina undang-undang, bina kelembagaan, nak bina insan, bina manusia. Merintis perjalanan menuju pada akhirat. Apa pemacu dia? Apa pemacu dia? Al-Quran sebagai sumber inspirasi utama. Iklan dalam TV3, TV3 sumber inspirasi tak betul. Tak betul, iklan tu tak betul. Kita maaflah kalau tuan-tuan daripada kita yang TV3 yang tak betul, dia cakap tak betul. Sumber inspirasi kita bukan TV3, dekat di hati kita bukan TV9, tetapi sumber inspirasi kita Al-Quran, dekat di hati kita Sunnah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pastam si kubi, pegang. Bukan pegang ambil letak atas riba baca saja, bukan. Maksudnya belajar, faham, amal dan pertahankan. Itu kandungan kitab suci Al-Quran yang dikatakan sebagai pemain utama kehidupan. Kemudiannya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa'idratiha libaiti, aku tinggalkan kepada kamu sanak saudara kaum keluarga, dan aku mengingatkan kamu bagaimana kamu memperlakukan mereka. Aku mengingatkan kamu bagaimana kamu melakukan sesuatu ke atas mereka, dan aku memperingatkan kamu untuk itu. Aitrati ahli baiti, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua sudut. Satu keluarga dari pertalian darah yang merangkumi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak baginda, cucu, cicit daripada pertalian darah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keturunan Nabi juga adalah berdasarkan pada iman dan takwa. Dalam riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi menghidangkan pada kita satu cerita yang melibatkan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menanyakan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahli baitik, wahai Rasulullah, siapakah sanak saudara dan keturunanku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyyin. Wahai Salman, sanak saudara dan keluarga keturunanku ialah setiap jiwa yang bertakwa kepada Allah. Jadi hadis yang kongsi baca tadi, satu riwayat Imam Malik, dan hadis yang saya bacakan tadi Imam Muslim, dan gabungan antara riwayat ada lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man nawahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada sebilangan kalangan umat aku terus-menerus memperjuangkan kebenaran dan tidak ada kemudaratan bagi mereka bila ada golongan yang menentang perjuangan mereka sehingga datangnya perintah daripada Allah. Dalam hari ini baginda beri jaminan, walaupun zaman wasat, zaman fitnah, berlaku murtad, penyelewengan, ajaran sesat, akan ada di kalangan alim ulama yang terus memperjuangkan akidah yang benar, fiqh yang berlandaskan syariah, yang benar berpaksikan mazhab mu'tabar dan akhlak yang mulia. Akan ada golongan ini. Ini merujuk pada peranan ulama. Benarlah dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari rahimahullah, baginda bersabda, al-aulada warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Jadi kita tengok hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kita simpulkan bahawa jauh manakah kita berpegang dengan sunnah Nabi bila kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamal isi kandungan Al-Quran, dan kelangsungan daripada Al-Quran itu menerbitkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila mana pengusi sebut tadi, sunnah ini kita nak menabiasa juga istilah teknikalnya. Satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama tak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin aw fi'lin aw takririn sawa'un akana qabla ba'dati Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ma ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ini ialah sesuatu yang tetap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan baginda, daripada perbuatan baginda, daripada pengiktirafan baginda, sama ada baginda belum dilantik sebagai nabi atau setelah daripada pelantikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Hendak kata apa yang terhasil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Berbanding dengan sunnah, sunnah ni maisa wa ala ta'lim wa la yu'aqu wa ala tarkih, bila sunnah kita buat daripada tak buat, kukilah kita. Tapi tak berdosa, cuma rugi dari sudut masa, dari sudut tenaga, dari sudut harta, dari sudut pelaburan untuk masa depan akhir. Jadi sunnah menggambarkan keseluruhan
ikatan, ikutan, pegangan, percontohan kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal sunnah merujuk kepada penentuan hukum akam, iaitu kita kena belajar usulul fiqh. Jadi satu disiplin ilmu yang membahaskan tentang sumber dalil secara tafsir yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Ada sumber kita sebenarnya tuan-tuan, pedoman hidup kita Quran, sunnah, ijma', qiyas. Cuma pengerusi sebut tadi dua, itu sebagai sumber yang asal. Tapi di sebalik Quran, sunnah, ada lagi ijma', yang ini kesepakatan ulama. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum al-ikhtilaf fa'alaykum bizawadil 'azam." Bila kamu melihat banyak perselisihan yang berlaku di kalangan syarikat, kalangan masyarakat, maka hendaklah kamu berpegang pada majoriti ulama. Dalam hadis yang lain disebutkan, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umat aku tidak berhimpun, tidak bersatu di atas kesesatan atau penyelewengan. Ini dalil-dalil yang membawa kita untuk berpegang dengan ijma' ulama. Yang keempat, qiyas. Kita menggunakan akal untuk kita mengetahui bentuk-bentuk ayat, bentuk pendalilan yang dibawa oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Ada am, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad, ada mufassal, ada mujmal. Ini difahami oleh para ahli ulama, dan kita berpegang kepada para ahli ulama berkenaan sebagai jalan yang selamat. Kemudiannya, dalam erti kata kita berpegang kepada qiyas ini ialah menjelaskan tentang wujudnya hukum hakam yang sesuai dengan masa, tempat dan keadaan, sekalipun sesuatu hukum itu tidak dijelaskan secara nas di dalam Al-Quran Sunnah, tetapi ada beberapa cara pengambilan dalil yang diekspresikan ulama, yang dikembalikan oleh ulama dan memberi penjelasan kepada kita terhadap sesuatu hukum yang tidak jelas keadaan. Ini sumber primernya, sumber perdana umat Islam. Kalau hidup nak selamat, kalau hidup nak selamat, lebih selamat daripada kasih selamat, maka inilah langkahnya. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuma kita melihat pada diri kita. Kita baca Quran pun tak habis, baca Quran pun tak habis. Orang buat kelas tajwid malah belajar, padahal tajwid itu satu langkah pertama. Buat kelas tajwid kat masjid pun tak mari, tegur-tegur sikit, panas telinga, merah muka, jatuh lagi. Belum lagi kita belajar tentang tafsir. Anak muda sekarang ni orang belajar apa? Tafsir perkata, kan? Tafsir perkata. Itu bukan tafsir, itu terjemah alih bahasa, ya? Tak cukup, Quran tak cukup dengan alih bahasa, ya? Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beri dari panduan pada kita. Nak fahami Quran? Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Para sesiapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kepandaian akalnya semata-mata, ambil tempat dalam rasa. Jadi bukan sekadar belajar tajwid, kita memahami panjang pendek, nipis tepat, wakaf wasat, hukum bin mati, bin mati dan sebagainya, tetapi dan memahami tafsir. Dalam tafsir itu pula pecah disiplin ilmu fiqh, usul fiqh, ilmu yang berkaitan dengan riwayat, dengan istilah-istilah mustalahul hadis, ilmu yang berkaitan dengan mantik, yang berkaitan dengan tata bahasa, nahwu sarf dan sebagainya. Jadi kalau kita betul nak menjejaki Al-Quran, belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal 'ilmu bi ta'allumi wal fiqhu bi tafakkuhi." Ilmu itu kamu dapat dengan belajar. Jadi kamu jauh mana ikut Quran dan hadis? Belajar dah. Begitu juga dengan sahabat. Kita belajarlah hadis 40, belum belajar Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sahih Abu Dawud, belum belajar Bayi Hakim, belajar dengan takrir, takrir kita takrir, Mu'jam Al-Fadhil Hadis dan sebagainya. Kita belajar dulu dengan asas ilmu hadis. Jadi kalau kita tak belajar, tak datang masjid, tak datang surau, tak datang tempat-tempat majlis ilmu, rugi ya kita. Jadi sejauh mana keadaan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jauh, memang jauh. Kita kata rumah kita kat Gua Musa, rumah saya kat Gua Musa jauh, rumah Ustaz Zul kat Bendang jauh. Tapi jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bermakna untuk ini. Jauh kilometer tak jauh, jauh bangunan tak jauh. Jauh kampung tak jauh, jauh dunia. Ini kepada Amerika Selatan atau kepada benua Amerika, benua Antartika, kutub utara, kutub selatan, tak jauh. Tapi kita bila berjauhan dengan Nabi, buta hati dengan kejahilan, buta hati dengan keduniaan. Kita tidak menelusuri majlis ilmu dengan penjelasan para alim ulama, jauh kita. Jauh, jauh kita sangat. Sebab tu bila sebut nama Nabi, kita tak ada perasaan cinta. Para sahabat sejuruh lepas kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, bila sebut nama Nabi gemetar.
Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita tengok dalam kitab Syifa di hukukil Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Qadiriyah, para sahabat bila sebut nama Nabi bergemetar. Gemetar kerana cinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sanggup berhadapan dengan anaknya sendiri, berpegang seorang sama seorang sebelum bermulanya perang badar. Sayyidina Umar Al-Khattab sanggup membunuh keluarganya sendiri semata-mata cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang badar. Abdullah bin Ubay sanggup memegang kepala leher ayah sendiri bila tahu ayahnya adalah ketua munafik. Kerana apa? Kerana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jauh tak jauh, ada cinta tak? Ada perasaan tak? Ada kasih tak? Untuk kita menelusuri disiplin ilmu tafsir, untuk memahami kandungan Quran, dan juga untuk kita menelusuri sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita faham sunnah ni dalam konteks masyarakat, faham sunnah ni kami dua. Kami dua nak wujud isteri tua, nak bagi kahwin muda, sunnah sunnah Nabi. Pakai serban, sunnah Nabi. Ganggu, sunnah Nabi. Pakai jubah, sunnah Nabi. Hal lain. Aku cakap tak sunnah Nabi. Hak kita jual, hak peniaga, hak banyak gadai, hak sewa menyewa, hak undang-undang, hak perlembagaan, hak pendidikan, hak hiburan, hak sukan. Tengok sunnah Nabi. Tengok sunnah apa? Sunnah diri kita sendiri, sunnah nafsu kita sendiri. Nah itulah tuan-tuan. Jauhnya kita, bila kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak rasa apa-apa. Tak ada rindu, tak ada sayang, tak ada cinta. Dan bila tak ada rindu, tak ada sayang, tak ada cinta, iman kita sampai bila pun tidak akan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu al-Bukhari. Tidak sempurna keimanan kamu sehingga aku ini lebih kamu cintai berbanding nak pinak kamu, cucu cicit kamu, dan berbanding ibu bapa datuk nenek moyang kamu, dan berbanding manusia keseluruhannya di sekitar kehidupan kamu. Semayanglah, puasa lah, naik lah, haji lah, umrah lah, lekah lah, puluh-puluh ribu sebulan tu. Tapi iman tidak akan sempurna kalau hati kamu tidak ada perasaan rindu, kasih dan cinta. Jadi saya lah sendiri rasa saya jauh. Saya jauh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh nilai saya beramal dengan sunnah Nabi atau tidak? Isteri saya. Lalu saya selalu tanya isteri saya, saya ni suami yang baik tak? Kalau abang mati, abang masuk neraka, aku masih syurga. Saya tak rasa sedap. Isteri saya kan boleh dengar cakap saya di sini, boleh tengok pada perkataan perbuatan saya. Jadi sunnah kita ni bukan tempelan saja. Umpamanya kita sambung pada rasul malam ni ramai orang, subuh nanti kat gang tak ada orang. Sebab malam ni ramai sebab ada gulai kawak. Gulai kawak sedap. Sini bagus tu. Datang sini memang syok gulai kawak. Gulai kawak sedap. Jadi janganlah sampai malam ni datang kena gulai kawak. Pagi esok nak semayang subuh tak? Tak ada. Tak ada sebab nak mengadap Allah kan? Nah itu tak ikut Quran, tak ikut sunnah. Bila kita tak ikut Quran, tak ikut sunnah, punahkanlah. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Anda pegang mikrofon ni Ustaz, nak baca. Bukan nak Ustaz Wanti. Tapi Ustaz Wanti tak apa. Baik. Terima kasih. Kita dah diberi sedikit gambaran dan perjalanan kita macam mana agaknya. Boleh nilai sendirilah jauh ke dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ustaz sebut tadi apa sahaja hadis yang kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in. Kita boleh rasalah bagaimana agak-agaknya. Mudah-mudahan gulai kawah ada lagi supaya kawan-kawan tak balik lagi. Baik, kita nak pindah pada Ustaz Zulkifli. Ustaz, kalau tadi Rasulullah sampai menyebut bahawa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, nak uji, nak tengok kita beriman atau tidak, kita tanya diri sendiri, bagaimana kedudukan Rasulullah dalam diri kita? Adakah kita cintakan Rasulullah lebih daripada diri kita, ataupun cintakan Rasulullah lebih daripada anak, ibu, ayah dan juga daripada keseluruhan umat manusia, ataupun sebaliknya? Sedangkan baginda Rasulullah SAW, sementara itulah, bila Rasulullah menyebutkan orang yang paling bakhil,
orang yang paling bakhil bila disebut namaku, dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi mudah-mudahan kita bakhil malam ini. Sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda suatu ketika Rasulullah duduk termenung, dia rasa sedih. Sehingga Jibril datang tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku risau pada umatku. Risau kenapa? Risau selepas aku nanti macam mana agaknya yang berlaku pada umat-umatku. Itu kebimbangan baginda. Sehingga kan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 33 surah An-Nafal, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini Allah turunkan ayat, ya Rasulullah, jangan risau, kerana Allah kata, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan memberi menimpakan azab ke atas umatmu selagi mana kamu ada dalam umatmu. Tapi Rasulullah masih rasa sedih. Tanya lagi Jibril, kenapa? Habis kalau aku mati bagaimana? Lalu turun ayat sambungannya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma hum yastaghfirun. Ini lebih pada kita lah, beristighfar banyak-banyak agar kita diberkahi Allah. Tetapi yang kita nak sebutkan di sini, Ustaz, sebelum macam saya bola pena pada malam, sebelum kita masuk, maknanya Rasulullah cintakan umat yang sampai dia risau nak mati pun jadi sebut umati-umati. Agaknya lah Ustaz, ya, hakikatnya kalau esok peringkat kebangsaan Maulidur Rasul kita pada malam Alhamdulillah awal, sebab dalam Islam masuknya waktu maghrib dan masuk hari berikutnya Alhamdulillah. Esok di Masjid Putra peringkat kebangsaan, ribuan manusia akan sama-sama terus serta dalam Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Agak-agaknya lah hakikatnya kita sekarang ni, kalau Ustaz tadi sebut jauh lah kita daripada Rasulullah SAW, di mana letaknya keutamaan umat Islam sekarang ni, Ustaz? Kalau boleh kita reflect sedikit agar kita boleh rasai, supaya kita boleh muhasabah diri kita, dari mana agaknya keutamaan kita kepada Rasulullah SAW. Adakah sambutan Maulidur Rasul macam sambutan pembeli anak kita buat lilin tiga batang, happy birthday to you, akhirnya makan kek sudah, itu saja. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق رسول صدق الله العظيم. ثم كسيه وسم مجلس sahabat saya di panel, Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid dan juga pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kali saya menyaru kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua supaya kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang utama, dengan kita berazam sungguh-sungguh untuk meninggal melakukan segala apa yang telah disuruh oleh Allah dan juga Rasulnya, dan kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, hendaklah kita turun menurun untuk mensyukuri segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman beragama, iaitu nikmat iman dan Islam, kesihatan, kelapangan masa dan keamanan, nikmat zuriat, makan, kenduri, kendara, segala-galanya hujan. Inilah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala akan bertanyakan kembali akan nikmat-nikmat ini kepada kita yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat-nikmat ini dalam ayatnya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka sesungguhnya sudah pasti kami akan bertanya kembali dan akan dipertanggungkan jawabkan kembali pada hari kiamat nanti akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kamu semua.
Siapa yang bersyukur, siapa yang kufur, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mestilah merasai inilah Allah Taala telah meletakkan kelebihan dan kebaikan kepada kita. Inilah hidayah dan taufik kepada kita kalau kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini pada malam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat 'alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah.